Kemudian ayah saya yang menduda merayu anak tiri saya, dan akhirnya anak tiri saya menikah dengan ayah saya. Waduh. Berarti anak tiri saya menjadi ibu saya. Bagaimana awalnya Anda bisa sakit jiwa? Berawal dari hubungan keluarga, dok. Hubungan keluarga bagaimana? Coba jelaskan. Beberapa tahun yang lalu, saya menikah dengan janda. Oh, menikah dengan jahe, terus? Janda itu punya anak umur 20 tahun. Ya, ya. Terus? Kemudian ayah saya yang menduda merayu anak tiri saya. Dan akhirnya anak tiri saya menikah dengan ayah saya. Waduh. Berarti anak tiri saya menjadi ibu saya. Loh, kok makin pusing ini? Dan ayah saya menjadi menantu saya. Anjing. 2 tahun yang lalu, istri saya melahirkan anak saya. Ya. Dan itu adalah adik dari ibu tiri saya. Sehingga anak saya memanggil saya ayah. Saya juga bisa memanggil anak saya paman. Ya, terus. Kemudian tahun berikutnya, anak tiri saya dan ayah saya mempunyai anak. Terus. Itu berarti saudara saya dan memanggil saya kakek. Pada saat yang sama, istri saya adalah ibu dari ibu tiri saya. Ya. Dan saya sebagai suami dari istri saya adalah kakek dari anak saya sendiri. Begitu ceritanya, dok. Otak saya hampir meledak memikirkan hubungan keluarga saya. Makanya saya jadi gila kayak gini. Aduh, lama-lama gue bisa gila dengerin cerita lo.